nih. Dan nih, kalau misalkan Dede mati nanti malam? Aduh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus akhirnya kakak balik nanya ke Dede, emang target kamu nikah umur berapa? Mulai basa-basi nyari tahu ya. Iya, itu kita masih obrolan bercanda gitu. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar terbaru Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana kebersamaan mereka mencuri perhatian kita semua, apalagi saat Lesti dan Bilar serta Raymond ngobrol-ngobrol santai. Rupanya Rizky Billar merasa nyaman dengan hal tersebut, sehingga kekasih Lesti itu akhirnya tertidur di pangkuan kekasihnya. Lihatlah ekspresi Rizky Billar saat tertidur di pangkuan si Dede. Wah, bikin kita adem, bikin kita seneng kebersamaan mereka yang ini tentunya. Kakak sih sebenarnya target umur 28. Sekarang kakak 25 katanya. Mau enggak Dede nungguin, kata kakak gitu. Mau. Ini serius apa bercanda? Tentu kemanjaan Rizky Billar ini ya mendapatkan sesuatu yang membuat kita juga senang dari perlakuan Lesti pada kekasihnya yang selalu memperhatikan dan selalu memberikan pelayanan yang luar biasa pada pujaan hatinya. Makanya pantas saja Rizky Billar merasa nyaman, Rizky Billar merasa aman, dan Rizky Billar pun merasa senang mendapatkan kekasih yang peraten dan penuh perhatian seperti Lesti Kejora. Tentu kita pun merasa bahagia dan juga senang melihat kebersamaan Lesti dan Billar yang tiap harinya selalu membuat mood kita bertambah, karena saling percaya, saling menjaga, saling mencintai satu sama lain. Walaupun terkadang mereka mengemasnya dengan candaan dan kegesrekan yang membuat keusilannya itu, kejahilannya tersebut menjadi dan mencuri perhatian kita semua. Makanya marilah kita tak henti-henti selalu mendoakan couple cute kita, yakni Lesti dan Billar. Semoga apa yang mereka rencanakan, seperti yang disampaikan oleh Dede, Lesti dia takut meninggal duluan, makanya ia inginkan segera dipinang, segera dinikahi oleh pujaan hatinya. Itulah harapan si Dede, Lesti, dan harapan kita semua yang juga menginginkan hubungan Lesti dan Billar segera dihalalkan. Apalagi keduanya dan kedua belah pihak, yakni keluarga Lesti dan Billar, sama-sama mendukung sepenuh hati hubungan mereka berdua untuk segera dibawa ke jenjang pernikahan. Tentu hal itu semakin memupuk rasa percaya di antara mereka, tentunya dengan kemasan keluarga yang penuh cinta dan keharmonisan yang luar biasa di antara satu sama lain. Namun kejenakaan dan kegesrekan mereka pun begitu sangat menarik untuk kita simak dan ikuti. Tentu agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai kebersamaan Lesti, kemesraan Lesti dan Billar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru, terbaru, terupdate mereka berdua, Lesti dan Billar, kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian ungkapan Dede, Lesti yang ingin segera menikah dengan Rizky Billar, dan juga Rizky Billar yang merasa nyaman tidur di pangkuan kekasihnya? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.